tol seharusnya bisa bermanfaat buat pengusaha di sekitar sini. Tapi ternyata Pak, dengan adanya tol, kami ini menjadi korban, korban tol. Karena tol, akhirnya display-display kami yang di pinggir jalan raya sekarang jadi sepi. Ingat, 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 jalan tol itu milik rakyat. Saya pengalaman dulu, waktu bangun jalan Cikopo Palimanan, banyak juga UMKM yang mengeluh karena jadi sepi karena ada jalan tol. Tapi begitu kami mengajak mereka untuk masuk ke rest area, alhamdulillah usaha mereka bisa meningkat. Insyaallah kalau Prabowo Sandi mendapatkan amanah, kita akan berikan display buat UMKM di Kedung Galar sini, di Kedung Galar, untuk bisa ditampilkan di sana dengan harga-harga yang lebih baik.